ku ngendia ngarap kostum api pas laut bias megela sirang dai kita bayu aku ngelia ngayak-ngayak perisi pula bias megela sirang dai kita Perjumpaan ini aku buat untuk meluruskan apa yang terjadi di antara kita semua dan meluruskan perasaan saling tuduh-menuduh di antara kita. Jujur aku katakan, bukan aku yang mencuri cabai di ladang itu. Berpikir untuk mencurinya saja pun tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Apalagi untuk mencurinya. Aku sangat menghargai adat kita, Pak. Aku sangat menghormati kalibubuku, Simupus Nanderudang, Singarimbun Mergana. Aku juga menghormati Abang Bapak Kesia. Jadi, di hadapan kita semua dan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan aku yang mencuri cabai di ladang itu. Bujur nak kurudang, kamu sudah bicara sejujurnya. Aku yakin kamu sudah mengutarakan semua dengan sebenarnya. Dan kamu nak kuaswin, masih ada yang mau kau bilang? Iya, Pak. Secara pribadi juga, aku mau minta maaf sama Senina aku Bapak Rudang. Karena aku sempat berpikir yang enggak tentang dia, Pak. Ladang ini pun diserahkan dulu sama aku. Aku pun menjadi merasa tanggung jawab, Pak. Tapi yang aku heran, pasti orang dalam lah yang mencuri di ladangku ini, Pak. Mungkin ada orang lain yang kamu curigai aku. Sebenarnya aku juga nggak tahu lagi, Pak. Entah siapa yang mencuri cabai di ladangku ini. Marno, kamu penjaga ladang itu. Seharusnya kamu tahu itu. Aku minta maaf semalam itu, Pak. Semalam itu aku pergi ke kebun cahe lihat kakakku. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sendiri sama dia. Aku pun terus terang bicara ini, Pak. Sekali lagi, aku minta maaf, Pak, kalau semalam itu aku nggak bisa jaga ladang kita. Aku percaya apa kata Marno, karena Marno sudah 10 tahun mengabdi di keluarga kami. Dari semenjak Bapak masih ada, dia sudah bekerja di ladang ini. Marno, mungkin ada yang kau curigai. Barangkali kawan-kawanmu mungkin. Aku rasa teman-temanku sama sekali nggak ada, Pak. Cuman begini saja kita buat. Aku punya ide. Gimana kalau kita jebak saja pencuri itu? Maksudmu, Marno? Gini, Bang. Ladang kita yang sebelah sana kan buahnya nggak lama lagi kemungkinan besar akan masak. Ya, paling lusa udah bisa dipetik lah. Dan aku yakin kali kalau pencuri itu pasti kembali. Disitulah nanti kita jebak pencuri itu. Bagus sekali deh, Mumarno. Kalau kita setuju, kita bisa coba. Mungkin kita coba saja, Pak. Aku juga berpikiran seperti itu, Pak. Gimana kita coba aja? Kalau begitu, Aswin, kamu telpon dulu abang kamu, Bapak Kesia. Biar tahu dia bagaimana keadaan kita di sini. Jangan pula nanti
ada sawah sangka sama kita. Banci, Pak. Kalau begitu, mari kita salam-salaman. Karena kita sudah pur-pur sage. Aku minta maaf sama kamu. Ini jatahmu. Oke, bujur nak. Aku tadi lewat dari ladang orang itu. Lusa tumbuh lagi cabai yang di sebelahnya itu. Besok kita bergerak lagi. Jadi, bergerak kita? Oke, bergerak. Tapi, kau usahakan orang-orang menuduh Bapak Rudang. Jadi, bergerak kita lagi? Bergerak. Tapi, kau usahakan semua orang-orang yang nuduh Bapak Rudang. Tenang aja kau. Semua itu urusanku. Oke lah. Aku ke tempat Rosita dulu. Hah? Rosita? Jadi kau juga dekati selingkuhan Bapak Rudang itu? Hah? Rosita itu milikku, bukan milik Bapak Rudang. Ya udah, selamat berjuang. Semoga kau bisa dapatkan si Rosita itu, ya. Oke. Berani-beraninya Bapak Rudang mencuri ladang itu, Pak. Aku rasa nggak mungkin lah, Ma. Aku betul-betul tahu bagaimana Bapak Rudang itu. Sejahat-jahatnya Bapak Rudang, dia masih menghargai adat. Dia menghormati kalimubunya. Dulu pun dia sebelum kawin, dia berjanji sama Bapak bahwa dia menghargai adat. Dan itu sampai sekarang masih dipegang sama Bapak Rudang. Tapi Mak, jangan pula nanti kamu cerita-cerita sama beberapa kita Rudang. Bisa pula nanti mempengaruhi cara belajarnya. Iyalah, Pak. Ya sudahlah ya. Mama mau pergi dulu. Mau jemput Keisha sama Rudang. Hari ini mereka terima rapot katanya. Oh gitu. Ya hati-hatilah kamu di jalan, Mak. Biar Bapak nunggu kabar dari kampung. Siapa tahu nanti ada perkembangan terbaru dari ladang kita itu. Ya? Pergi ya, Pak. Yuk. Hati-hati kamu, Mak. Iya. Mami udah semua mendengar dari Nande Sapta, anakku. Katanya kalian sudah pupur sage, anakku. Baguslah kalau begitu. Iya, Mami. Bapak Rudang juga udah membuktikan kalau dia gak bersalah, Mami. Mami pun gak percaya kalau Bapak Rudang itu mencuri. Apalagi mencuri di ladang Kalimbubu pula, dibilang. Iya, Mami. Mami dengar kabar ini dari Nandi Kone. Dijumpainya Mami waktu dari pajak. Dibilangnya dari tante dia tahu. Oh, dari abang tante dia tahu, Mami? Iya, anakku. Ngapainlah kita percaya sama tante itu? Anak asah kegutul, nak. Mungkin dia iri sama Bapak Rudang. Karena dia kalah bersaing sewaktu mendapatkan kam, anakku. Ih, nggak sampai segitunya lah, Mami. Aku mau lanjut kerjaanku dulu ya, Mami. Iya, anakku, ya. Mami pun mau pulang dulu lah ya, anakku. Karena masih banyak lagi kerjaan Mami di rumah. Iya, anakku. Iya, ya, Mami. Pulang dulu, Mami, ya, anakku. Iya, ya, Mami. Hati-hati kan di jalan, Mami. Iya, anakku. Halo, Win. Gimana, Win? Tadi kami sudah kumpul semua di ladang, Bang.
Sudah kami tadi bicara. Oh gitu. Terus gimana hasilnya pembicaraan kalian di ladang itu, Win? Gini bang, Bapak Rudang udah jujur. Dia bilang bukan dia yang mencuri cabai di ladang kita itu, bang. Dia tetap menghargai Kalimbubunya katanya. Aku pun sudah yakin itu, Win. Dari dulu aku kenal sama Bapak Rudang. Kalau soal adat, dia sangat menghormatinya. Tadi kami semua sudah bersage, bang. Bapak Sabta tadi yang mendamaikan kami semua. Oh, jadi kalian semua sudah pur-pur sage di situ. Baguslah kalau begitu, Win. Eh, bang. Kita semua udah punya rencana sesuatu tentang ladang kita itu, bang. Oh ya? Apa rencana kalian, Win? Nggak enak kita ngomong lewat telepon, bang. Lebih enaknya kita bicarakan di sini nanti, bang. Bisa bang ke kampung? Oke lah, Win. Hari ini juga aku berangkat ke kampung. Tapi aku tunggu nanti dulu Turang Kundu Nenek Kesia. Tadi dia kan ke sekolahan anak Ndu sama Permendu mengambil rapot. Oke bang ya, aku tunggu kedatangan Ndu, monggo bang. Oke Win ya. Betul juga dugaanku. Pasti bukan Bapak Rudang yang mencurinya. Tapi siapa ya? Apa pula rencana mereka dengan ladang itu? Pak. Eh, udah datang kalian, Mak? Udah. Nah, duduk, kalian. Gimana hasil rapor kalian duanya hari ini? Iya, Pak. Keisha dapat ranking 5 loh, Pak. Udah dapat ranking 1. Senang kali, Keisha. Baguslah. Senang sekali Bapak dengarnya, anakku. Selamat buat kamu ya, dan juga buat Rudang. Selamat aku belajar terus. Iya, Mah. Ini semua berkat Keisha belajar sama Rudang, Pak. Sejak Rudang tinggal di sini, Keisha jadi tambah pintar. Baguslah, anakku. Tidak salah dulu kita tempatkan kalian berdua satu kelas. Biar kalian berdua bisa belajar sama-sama. Terima kasih ya, Mah. Karena Rudang tinggal di sini, Rudang jadi semakin giat belajar. Iya, anakku. Oh ya, Mak. Ya. Tadi Turang Kundu Aswin ya nelpon dia dari kampung. Jadi aku harus ke kampung hari ini, Mak. Ada yang perlu kita bicarakan mengenai ladang kita itu. Iyalah, Pak. Sekalian bawa Rudang ya. Dia kan besok sudah libur. Iya. Gimana anakku Rudang? Mama tua hari ini mau ke kampung. Kamu mau ikut? Ikutlah, Mak. Rudang pun udah rindu kali sama Bapak dan Mama, sama Adik Lias juga. Ya. Kamu siapkan semua baju Ndu ya anakku ya. Jangan lupa kamu bawa rapor Ndu. Iya, Mami. Rudang ke kamar dulu ya, Mami. Iya, sayang. Ayo. Hebat sekali anak kita itu, Mak. Kesia ranking 5. Rudang ranking 1. Tidak salah rupanya kita tempatkan mereka dulu satu kelas sehingga mereka berdua bisa belajar sama-sama, Mak. Iya, Pak. Kalau gini caranya, bisa tumpur juga aku kalian buat. Biar si Mangko aja dulu bawa motor kalian lah. Semalam masih makan ya rem motor itu, Bang. Daripada aku masukkan ke jurang, yang lebih baik masuk ke parit, Bang. Harusnya kalian cek dulu remnya, baru kalian jalan. Ini belum kalian cek pun sudah tancap gas kalian. Semalam masih makan ya remnya. Tapi nggak tahulah hari ini kok tiba-tiba aja remnya nggak makan lagi, Bang. Sudahlah, 3 hari ini istirahat aja kalian dulu. Biar si Mangkok yang bawa motor kalian itu. Tolonglah, Bang. Gak nanti uang masuk kami, Bang. Masih mendingan kalian ku berikan istirahat 3 hari. Kalau enggak kalian ku kasih kerja di tempatku lagi, gimana rupanya? Perlu kali kerjaan ini, Bang. Tolonglah. Selama 3 hari ini nanti apa kerjaan kami, Bang? Sudahlah. 3 hari ini datang kalian ke sini.
Iyalah bang. Bujur bang ya. Sepertinya ada orang yang ngerjain motor itu toh. Semalam remnya kan masih bisa. Kenapa tiba-tiba rusak? Abang kira siapa orangnya bang ya? Kalau pilihku si Mangkok. Karena aku lihat pengen kali dia jadi supir motor itu. Oh Mangkok. Seharusnya kan tokonya itu tahu bang. Ngapain pula dia suka-suka dia gantikan kita? Kalau gini caranya terus, gimana kalau kita berhenti kerja aja? Berhenti bang. Terus apa nanti kerjaan kita bang? Banyak kerjaan yang lain anak. Kok pikir jadi supir cuma kerjaan di sini? Lihat bang, ngapain pula si Andi itu jalan dengan rusut itu? Bisanya pula abang. Andi ku bilang sainganku, mana levelku dia anak? Sok ngelawak pula orang itu kulihat itu. Gimana bang? Cobain kan dia? Tenang kau dulu. Kita lihat aja dulu. Ngapain orang itu? Ayo. Rosita, kiranya siapa yang ambil lagi gitu? Disangkanya pula di depan yang pedagang tomat itu. Padahal anjingnya sendiri yang makan dagingnya. Dimarahinya pula. Anjing itu seperti dia marah sama orang. Kadang-kadang memang tante itu bloon juga ya. Tapi sepertinya bang tante itu orang baiknya bang. Siapa bilang Rosita? Aku yang bilang. Dek, kau jangan percaya sama Bang Andim ini. Dia ini pembual, pembual lulung. Jangan pula nanti kau pun dibualinya. Kau yang selalu dibual, kau buali pula adik ini. Padahal Rosita, Nande Rudang itu capek sekali kerja di ladangnya Nande Rasta itu untuk biaya dia. Tenang saja kamu konco. Kalau urusan rumah tanggaku, biar aku aja yang ngurus. Jangan kau campuri. Urus aja dirimu sendiri. Kau aja belum kawin-kawin. Ladang lapuk. Udahlah, Bapak Rudang. Kau curi pula cabai kali bubu kita itu kan untuk biaya si Rudang sekolah. Astaga, kocok. Kau jaga mulutmu ya. Kau urus aja cabai di ladang itu ya. Edek. Sekali gaya anak itu. Macam-macam di segala pun tak gitu. Terang saja kan bang. Gua coba emosi. Orang bodohnya ini itu. Gak tahu dia bahwa kami itu udah pur-pur lagi sama si Aswin itu. Gak tahu dia itu bang. Bodohnya ini itu. Ayo bang. Iya juga ya. Sendirian aja kulit dari Rudang itu. Kemana semua pasti ngomongnya? Ladang seluas ini, Nande Rudang yang ngerjain. Kasihan kali aku melihatnya. Kalau lama-lama begini bisa sakit Nande Rudang. Pikir tadi siapa? Sudah lama kan di situ, Pak? Baru aja, Mak. Sendiri aja, Gam? Iya, Pak. Sirdahin Nande Rasta udah 3 hari nggak masuk. Jadi akulah yang ngerjain semua ini. Jadi dalam seluas ini kami ngerjain sendiri? Kasian kali, Kam, Mak. Nggak apa-apa lah, Pak. Sebentar lagi sudah siapnya semua. Udah sini pompanya berbantu, Gam. Bentar ikan ini, Pak. Gak narik motor rupanya, Kam. Aduh. Ada pula masalahku, Mak. Sama toke motor itu. Jadi selama 3 hari ini, aku disuruhnya istirahat. Daripada aku nganggur,
Ya, mendingan aku bantu-bantu kamu lah ke ladang. Agak heran aja aku. Nggak biasanya kamu ke ladang. Ya, nggak apa-apa lah bantu itu sekali-sekali. Rencana anakku setelah tamat dari SMK ini mau kemana nanti melanjutkan kuliahnya? Ya, rencana Fakultas Pertanian lah, Mah. Makanya doakan Rudang ya, Mah. Yalah, pasti Mama Tua doain. Ini Bapak Mama Lu ini pun belum datang-datang lagi. Oh, itu dia, itu dia. Itu dia Bapak Mama Lu. Sebentar ya, Mah. Iya, iya. Pak, Mak. Nak, baru nyampe kan? Iya, Mak. Rudang tadi sama Mama Tua. Oh iya, Rudang baru terima rapor loh, Mak. Rudang dapat ranking 1. Ih, bagus sekali nakku, selamat ya. Rudang sudah menjadi kebanggaan keluarganya. Aku juga bangga punya bere-bere seperti Rudang. Rudang pasti jadi anak yang sukses nanti. Tapi kenapa Bapak Rudang itu seperti baru pulang dari ladang ya? Apa dia nggak jadi supir motor lagi?
amin lagi aku akap payung. Terjengjengan ca kengan supan nangin duiti anengan hengi turang hatiku jadi nanden perjumpaan ini aku buat untuk meluruskan apa yang terjadi di antara kita semua dan meluruskan perasaan saling tuduh-menuduh di antara kita. Jujur aku katakan, bukan aku yang mencuri cabai di ladang itu. Berpikir untuk mencurinya saja pun tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Apalagi untuk mencurinya. Aku sangat menghargai adat kita, Pak. Aku sangat menghormati kalimbubuku, Simupus Nanderudang, Singarimbun Mergana. Aku juga menghormati Abang Bapak Kesia. Jadi, di hadapan kita semua dan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan aku yang mencuri cabai di ladang itu. Bujur nak kurudang, kamu sudah bicara sejujurnya. Aku yakin kamu sudah mengutarakan semua dengan sebenarnya. Dan kamu nak kuaswin, masih ada yang mau kau bilang? Iya, Pak. Secara pribadi juga, aku mau minta maaf sama Senina ke Bapak Rudang. Karena aku sempat berpikir yang enggak-enggak tentang dia, Pak. Ladang ini pun diserahkan dulu sama aku. Aku pun menjadi merasa tanggung jawab, Pak. Tapi yang aku heran, pasti orang dalamlah yang mencuri di ladangku ini, Pak. Mungkin ada orang lain yang kamu curigain aku. Sebenarnya aku juga gak tahu lagi, Pak. Entah siapa yang mencuri cabai di ladangku ini. Marno, kamu penjaga ladang itu. Seharusnya kamu tahu itu. Aku minta maaf semalam itu, Pak. Semalam itu aku pergi ke kebun jahe lihat kakakku. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanya sendiri sama dia. Aku pun terus terang bicara ini, Pak.
Sekali lagi, aku minta maaf, Pak, kalau semalam itu aku nggak bisa jaga ladang kita. Aku percaya apa kata Marno, karena Marno sudah 10 tahun mengabdi di keluarga kami. Dari semenjak Bapak masih ada, dia sudah bekerja di ladang ini. Marno, mungkin ada yang kau curigai. Barangkali kawan-kawanmu mungkin. Aku rasa teman-temanku sama sekali nggak ada, Pak. Cuman begini saja kita buat. Aku punya ide. Gimana kalau kita jebak saja pencuri itu? Maksudmu, Marno? Gini, Bang. Ladang kita yang sebelah sana kan buahnya nggak lama lagi kemungkinan besar akan masak. Ya, paling lusa udah bisa dipetik lah. Dan aku yakin kali kalau pencuri itu pasti kembali. Disitulah nanti kita jebak pencuri itu. Bagus sekali demu, Marno. Kalau kita setuju, kita bisa coba. Mungkin kita coba saja, Pak. Aku juga berpikiran seperti itu, Pak. Gimana kita coba aja? Kalau begitu, Aswin, kamu telpon dulu abang kamu, Bapak Keisha. Biar tahu dia bagaimana keadaan kita di sini. Jangan pula nanti ada sawa sangka sama kita. Banci, Pak. Kalau begitu, mari kita salam-salaman. Karena kita sudah pur-pur sage. Aku minta maaf sama kamu. Ini jatahmu. Oke, bujur nak. Aku tadi lewat dari ladang orang itu. Lusa tumbuh lagi cabai yang di sebelahnya itu. Besok kita bergerak lagi. Jadi, bergerak kita? Oke, bergerak. Tapi, kau usahakan orang-orang menuduh Bapak Rudang. Jadi, bergerak kita lagi? Bergerak. Tapi, kau usahakan semua orang-orang yang nuduh Bapak Rudang. Tenang aja kau. Semua itu urusanku. Oke lah. Aku ke tempat Rosita dulu. Hah? Rosita? Jadi kau juga dekati selingkuhan Bapak Rudang itu? Hah? Rosita itu milikku, bukan milik Bapak Rudang. Ya udah, selamat berjuang. Semoga kau bisa dapatkan si Rosita itu, ya. Oke. Berani-beraninya Bapak Rudang mencuri ladang itu, Pak. Aku rasa nggak mungkin lah, Ma. Aku betul-betul tahu bagaimana Bapak Rudang itu. Sejahat-jahatnya Bapak Rudang, dia masih menghargai adat. Dia menghormati kalimbubunya. Dulu pun dia sebelum kawin, dia berjanji sama Bapak bahwa dia menghargai adat. Dan itu sampai sekarang masih dipegang sama Bapak Rudang. Tapi Mak, jangan pula nanti kamu cerita-cerita sama beberi kita Rudang. Bisa pula nanti mempengaruhi cara belajarnya. Iyalah, Pak. Ya sudahlah ya. Mama mau pergi dulu. Mau jemput Keisha sama Rudang. Hari ini mereka terima rapot katanya. Oh gitu. Ya hati-hatilah kamu di jalan, Ma. Biar Bapak nunggu kabar dari kampung. Siapa tahu nanti ada perkembangan terbaru dari ladang kita itu. Ya? Pergi ya, Pak. Yuk. Hati-hati kamu, Ma. Iya. Mami udah semua mendengar dari Nande Sapta, anakku. Katanya kalian sudah pupur sage, anakku. Baguslah kalau begitu. Iya, Mami. Bapak Rudang juga udah membuktikan kalau dia nggak bersalah, Mami.
Mami pun gak percaya kalau Bapak Rudang itu mencuri. Apalagi mencuri di ladang Kalimbubu pula dibilang. Iya, Mami. Mami dengar kabar ini dari Nandikone. Dijumpainya Mami waktu dari pajak. Dibilangnya dari Tante dia tahu. Oh, dari Abang Tante dia tahu, Mami? Iya, anakku. Ngapainlah kita percaya sama Tante itu? Anak asah kegutul, nak. Mungkin dia iri sama Bapak Rudang. Karena dia kalah bersaing sewaktu mendapatkan kam, nakku. Ih, gak sampai segitunya lah, Mami. Aku mau lanjut kerjaanku dulu ya, Mami. Iya, nakku ya. Mami pun mau pulang dulu lah ya, nakku. Karena masih banyak lagi kerjaan Mami di rumah. Iya, nakku. Iya, ya, Mami. Pulang dulu, Mami ya, nakku. Iya, ya, Mami. Hati-hati kan di jalan, Mami. Iya, nakku. Halo, Win. Gimana, Win? Tadi kami sudah kumpul semua di ladang, Bang. Sudah kami tadi bicara. Oh, gitu. Terus gimana hasilnya pembicaraan kalian di ladang itu, Win? Gini, Bang. Bapak Rudang udah jujur. Dia bilang bukan dia yang mencuri cabai di ladang kita itu, Bang. Dia tetap menghargai Kalimbubunya, katanya. Aku pun sudah yakin itu, Win. Dari dulu aku kenal sama Bapak Rudang. Kalau soal adat, dia sangat menghormatinya. Tadi kami semua sudah bersage, Bang. Bapak Sabta tadi yang mendamaikan kami semua. Oh, jadi kalian semua sudah bersage di situ. Baguslah kalau begitu, Win. Eh, Bang. Kita semua udah punya rencana sesuatu tentang ladang kita itu, Bang. Oh ya? Apa rencana kalian, Win? Nggak enak kita ngomong lewat telepon, Bang. Lebih enaknya kita bicarakan di sini nanti, Bang. Bisa, Bang, ke kampung? Oke, Lawin. Hari ini juga aku berangkat ke kampung. Tapi aku tunggu nanti dulu Turang Kundu Nandi Kesia. Tadi dia kan ke sekolahan anak Ndu sama Permendu mengambil rapot. Oke, Bang, ya. Aku tunggu kedatangan Ndu. Monggo, Bang. Oke, Win, ya. Betul juga dugaanku. Pasti bukan Bapak Rudang yang mencurinya. Tapi siapa ya? Apa pula rencana mereka dengan ladang itu? Ma. Eh, udah datang, Glenn, Mak? Udah. Nah, duduk, Glenn. Gimana hasil rapor kalian duanya hari ini? Iya, Pak. Kesia dapat ranking 5 loh, Pak. Rudang dapat ranking 1. Senang kali, Kesia. Baguslah, senang sekali Bapak dengarnya, anakku. Selamat buat kamu ya, dan juga buat Rudang. Selamat, anakku, belajar terus. Iya, Mah. Ini semua berkat Kesia belajar sama Rudang, Pak. Sejak Rudang tinggal di sini, Kesia jadi tambah pintar. Baguslah, anakku. Tidak salah dulu kita tempatkan kalian berdua satu kelas. Biar kalian berdua bisa belajar sama-sama. Terima kasih ya, Mah. Karena Rudang tinggal di sini, Rudang jadi semakin giat belajar. Iya, anakku. Oh ya, Mak. Ya. Tadi Turang Kundu Aswin ya nelpon dia dari kampung. Jadi aku harus ke kampung hari ini, Mak. Ada yang perlu kita bicarakan mengenai ladang kita itu. Iyalah, Pak. Sekalian bawa Rudang ya. Dia kan besok sudah libur. Iya. Gimana, anakku, Rudang? Mama tua hari ini mau ke kampung. Kamu mau ikut? Ikutlah, Ma. Rudang pun udah rindu kali sama Bapak dan Mama. Sama Adik Lias juga. Ya, ya. Kamu siapkan semua baju Ndu ya, anakku ya. Jangan lupa akan bawa rapor Ndu. Iya, Mami. Rudang ke kamar dulu ya, Mami. Iya, sayang. Ayo. Hebat sekali anak kita itu, Mak. Kesia ranking 5.
Rudang ranking 1. Tidak salah rupanya kita tempatkan mereka dulu satu kelas, sehingga mereka berdua bisa belajar sama-sama, Mak. Iya, Pak. Kalau gini caranya, bisa tumpur juga aku kalian buat. Biar si Mangko aja dulu bawa motor kalian lah. Semalam masih makan ya rem motor itu, Bang. Daripada aku masukkan ke jurang, yang lebih baik masuk ke parit, Bang. Harusnya kalian cek dulu remnya, baru kalian jalan. Ini belum kalian cek pun sudah tancap gas kalian. Semalam masih makan ya remnya. Tapi nggak tahulah hari ini kok tiba-tiba aja remnya nggak makan lagi, Bang. Sudahlah, 3 hari ini istirahat aja kalian dulu. Biar si Mangkok yang bawa motor kalian itu. Tolonglah, Bang. Gak ada nanti uang masuk kami, Bang. Masih mendingan kalian ku berikan istirahat 3 hari. Kalau enggak kalian ku kasih kerja di tempatku lagi, gimana rupanya? Perlu kali kerjaan ini, Bang. Tolonglah. Terus selama 3 hari ini nanti apa kerjaan kami, Bang? Sudahlah, 3 hari ini datang kalian ke sini. Iyalah, Bang. Jujur, Bang, ya. Sepertinya ada orang yang ngerjain motor itu, toh. Semalam remnya kan masih bisa. Kenapa tiba-tiba rusak? Abang kira siapa orangnya, Bang, ya? Kalau pilihku si Mangkok. Karena aku lihat pengen kali dia jadi supir motor itu. Oh, Mangkok. Seharusnya kan tokonya itu tahu, Bang. Ngapain pula dia suka-suka dia yang gantikan kita? Kalau gini caranya terus, gimana kalau kita berhenti kerja aja? Berhenti, Bang. Terus apa nanti kerjaan kita, Bang? Banyak kerjaan yang lain, anak. Kok pikir jadi supir cuma kerjaan di sini? Lihat, Bang, lihat, Bang. Ngapain pula si Andi itu jalan dengan rusuh itu? Isinya pula, Abang. Andi ku bilang sainganku. Mana levelku dia, anak? So ngelawak pula orang itu kulihat itu. Gimana, Bang? Cobainkan dia. Tenang kau dulu. Kita lihat aja dulu. Ngapain orang itu? Ayo. Rosita, kiranya siapa yang ambil lagi gitu? Disangkanya pula di depan yang pedagang tomat itu. Padahal anjingnya sendiri yang makan dagingnya. Dimarahinya pula. Anjing itu seperti dia marah sama orang. Kadang-kadang memang Tante itu blow on juga ya. Tapi sepertinya Bang Tante itu orang baiknya, Bang. Siapa bilang, Rosita? Aku yang bilang. Dek, kau jangan percaya sama Bang Andim ini. Dia ini pembual, pembual ulung. Jangan pula nanti kau pun dibualinya. Kau yang selalu dibual. Kau buali pula adik ini. Padahal, Rosita, Nande Rudang itu capek sekali kerja di ladangnya Nande Rasta itu untuk biaya dia. Tenang saja, Kang Konco. Kalau urusan rumah tanggaku, biar aku aja yang ngurus. Jangan kau campuri. Urus aja dirimu sendiri. Kau aja belum kawin-kawin. Lajang lapuk. Udahlah, Bapak Udang. Kau curi pula cabai kali bubu kita itu kan untuk biaya si Rudang sekolah. Astaga, kau jaga jaga mulutmu ya. Kau urus aja cabai di ladang itu ya. Sok kali gaya anak itu. Macam-macam di segala pun tak gitu. Terang saja, Kak Bang. Gua coba emosi. Orang bodohnya ini tuh. Nggak tahu dia bahwa kami itu udah pur-pur sagi sama si Aswin itu. Nggak tahu dia itu, Bang.
Bodohnya itu. Apa? Iya juga ya. Sendirian aja kulihat dari rudang itu. Kemana semua si ngemongnya? Ladang seluas ini, nanti rudang yang ngerjain. Kasihan kali aku melihatnya. Kalau lama-lama begini bisa sakit nanti rudang. Tadi siapa? Sudah lama kan di situ, Pak? Baru aja, Mak. Sendiri aja, Kang? Iya, Pak. Sir Dahin dan Derasta udah 3 hari nggak masuk. Jadi akulah yang ngerjain semua ini. Jadi dalam seluas ini kami ngerjain sendiri? Kasian kali, Kang, Mak. Nggak apa-apa lah, Pak. Sebentar lagi sudah siapnya semua. Udah sini pompanya, biar bantu, Kang. Sebentar ikan ini, Pak. Nggak narik motor rupanya, Kang. Aduh, ada pula masalahku, Mak, sama tokek motor itu. Jadi selama 3 hari ini, aku disuruhnya istirahat. Daripada aku nganggur, ya mendingan aku bantu-bantu kamu lah ke ladang. Agak heran aja aku, gak biasanya kamu ke ladang. Ya gak apa-apa lah, bantu itu sekali-sekali. Rencanaan anakku setelah tamat dari SMK ini mau kemana nanti melanjutkan kuliahnya? Ya rencana Fakultas Pertanian lah, Mak. Makanya doakan rudang ya, Mak. Yalah, pasti Mama tua doain. Ini Bapak Mama Nu ini pun belum datang-datang lagi. Oh itu dia, itu dia. Itu dia Bapak Mama kita. Sebentar ya, Mak. Iya, iya. Pak, Mak. Anakku baru nyampe kan? Iya, Mak. Rudang tadi sama Mama tua. Oh iya, Rudang baru terima rapor loh, Mak. Rudang dapat ranking 1. Ya, bagus sekali nakku, selamat ya. Rudang sudah menjadi kebanggaan keluarganya. Aku juga bangga punya bere-bere seperti Rudang. Rudang pasti jadi anak yang sukses nanti. Tapi kenapa Bapak Rudang itu seperti baru pulang dari ladang ya? Apa dia nggak jadi supir motor lagi? Can I?